Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Baik, kita masih melanjutkan setelah agak lama ya, belum dilanjut lagi untuk pembahasan usulun nairat. Yaitu sekarang kita sudah bahas tentang imalah. Ya, ini sedikit apa namanya, murojaah. Imalah kubro ada di surah Taubah ya. Hari jadi hari. Nah, ini saja untuk yang baca Dreyat Qalun. Kemudian kalau yang Imalah Sughra atau yang dikenal dengan taklil itu ada pada lafaz At-Taurah, tapi itu pun bukan wajah yang muqaddam ya. Nah, yang muqaddam adalah fathah, kemudian bisa juga dibaca dengan taklil. Kemudian berkenaan dengan pembahasan lafaz Taurah ya. Nah, ini terkhusus apabila berkumpul atau bertemunya lafaz Taurah bersama dengan mim jamak dan juga munfasil ya. Nah, ini untuk Tariq Asy-Syatibi ya, itu ada lima wajah. Nah, di sana ada tiga wajah yang dilarang, yaitu fathah ya, ketemu kasr dan ketemu sukun. Ini wajah muqaddam semua, jadi diusahakan memang ketika membaca ya lafadz at-Taurah maka dilihat dulu ya, jangan dibaca dulu, terutama bila berkumpul dalam satu kali baca itu ada fathah, ada apa namanya Taurah, kemudian munfasil dan mim jamak ya, supaya tidak keliru, karena wajah yang mukaddamnya untuk ketiga hukum tersebut kalau bertemu tidak diperbolehkan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fathah. Fathahnya Taurah bertemu dengan tawasudnya munfasil bertemu dengan silahnya mim jamak, ini juga tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga adalah at-taklil ya, untuk Taurah, jadi baca Taurah ketemu mad munfasilnya dua, kemudian ketemu silah. Kalau nggak salah kita juga sudah sedikit berikan tipsnya ya. Jadi kalau wajah yang dilarang yang pertama itu wajah mukaddam semuanya. Itu wajah yang dilarang kalau ketemu. Kemudian yang keduanya, mim jamak dibaca dengan silah semua. Nah, kemudian kita lihat biasanya kalau fathah, karena bertawasud itu nggak boleh. Takle ketemu kasr itu juga nggak bisa dibaca ya. Itu sedikit tipsnya untuk mengingat al-aujuhul mamnu'ah. Ya, yang ada pada riwayat kalau kalau baiknya kayaknya belum ya, Pak. Iya, Ustaz. Baik, sekarang kita masuk ke baiknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifah rahimahu hafizahallahu ta'ala wa qad nazzamaha wa bayyanaha al-'allamatul badriyyu biqawlihi haitsu lafzut tawrati ma'a maddi fasli ma'amimin lil jam'i ja ya fatini. Itu di apa di harokat ya akhirnya ya. Oh, ya fat ya ya fatina. Iya. Faliqolunu yansuru tamani wa minal hirzi khamsatu Astabina. fatuna fa'ala al-fathi in kusirat fawasal fawaslun fawaslu wa alaihi iza maddatta sukuna wa ala baini wa baina wa ala baina baina wal mad wa ala baini baina wa maddu Madu wajah wajaha ni ini ni wa in taqsuru fasukunu yakuna. ya oke okay. Itu baiknya ya. Ya, intinya sama bahwa kalau wajah asalnya ada delapan ya,
Nah, nanti kita akan coba cek ya untuk wajahnya. Nah, tapi yang dilarang adalah 3, sehingga yang diperbolehkan adalah 5. Ya, 8 kurang 3 jadi 5. Oke, kita baca lagi yang berikutnya. Waqad nuzzimat awjuhul hirzi wahdaha fi hadhihi al-abyat wa in ja'at at-tawratu ma'a maddi fasli ma'a mimi jam'i faftaha waqsur wasla wa in fatahaha musakkinan Ya, famudda. famudda wa in Taqallala. taqallala sakinan wa qasur tasudda wa in tamudda sukinanaha Iya. Sakananaha. sakananaha wasla Komsa. khamsa minal hirzi bitahriri wa qubila Terus wairah. wa yura'i dhalika fi kulli ayatin ijtama'a fiha munfasilun wa mimu jam'in wa tawrah wa sawwaraha thamani. Ya. Yeah. Oke, okay, yang bawah artinya yang mayoral tadi. Wa yura'i dhalika Dan tetap menjaga. dan tetap menjaga pada setiap ayat yang berkumpul padanya mad munfasil dan mim jamak serta lafaz Taurah dan digambarkan jadi 8 saya. Iya, dan gambarannya ada 8 ya. Maksudnya wajahnya asalnya ada 8 ya, cara bacanya. Baik, kita akan coba. Kalau di sini kan sudah bentuk jadi ya. Sudah bentuk jadi, ada 5 yang diperbolehkan dan ada 3 yang dilarang ya. Oke, baik, kita akan coba membuat sendiri supaya terlihat jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kita lihat ini di surah Al-Maidah ayat 6 ya, Mbak. Saya akan coba gunakan ini yang word ya. Kita nukilkan ayatnya Al-Maidah tadi ya. Al-Maidah ayat 66. Lafaznya adalah walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim sampai wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Kita coba tampilkan di screen. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Ya, Ustaz. Diperbesar dulu ini ya. Ya sudah. Ya, di sini yang ada perubahan yang mana aja? Kita kasih warna. Walau annahum aqamut taurata. Mana yang akan dirubah? Annahum Annahum ya.
Nah, berikan warna dulu. Terus sama mana lagi? Akomu Ah, banyak enggak enggak kan? Yang mana atau lagi? rotu Atau roh ya nih ya. Oke. Terus apa lagi? Oh, wama unzila. Omong Zila. Pas. Oke. Terus apa lagi? Robbihim midro. Ini udah wakaf ini. Yang Ilahi. ilaihim ya. Ilaihim kan betul? Yes. Iya, betul ya. Ya, Ustaz. Kalau yang robbihim nggak usah, karena kan dia wakaf. Ya, kita ceritanya mau baca dari walau annahum sampai min robbihim. Oke. Aujuhnya ya. Ya, atau cara baca deh langsungnya. Cara baca. Ini kita mengabaikan dulu yang dilarang. Oke, mah. Nah, nih. Kita urutkan dari yang belakang. Ya. Berarti apa dulu ini? Ilaihim sukun ya. Sukun, kemudian wamanya dua ya. Kemudian taurahnya apa? Fathah. Kemudian annahum ini sukun juga ya. Oke, sekarang yang nomor dua, Mbak. Silakan. Yang nomor dua dari belakang ini. Apa dulu yang diubah? Hah? Sukun. Sukun ya ini ya. Sukun ini maksudnya. Iya, yang ilaihim. Ini ya. Oke. Sekarang pertanyaannya ada lagi nggak mimnya? Mim jamaknya. Ada lagi ya selain ini? Yang Yang di ada awal. mimnya. Ini ya. Iya, Pak. Nah, berarti ini nggak bisa, Mbak. Oke, bisa dipahami. Karena ini ada lagi di sini. Di depan, ya. Maka ini nggak bisa ditukar terlebih dahulu di bacaan kedua. Bisa dipahami sampai di sini? Belum, Ustaz. Belum. Oke, jadi begini. Anak ulangi lagi ya. Ini kan tadi yang dekat dengan waqaf apa? Mim. Mim jamak kan ya. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya ini mim jamak atau ada lagi yang lain? Ada lagi, Ustaz. Ada lagi, yaitu ini ya. Oke. Nah, gini kan. Maka ini bisa dikatakan, oh, mim jamak bukan yang terdekat dengan waqaf kalau kayak gini. Kenapa alasannya? Karena di sini juga ada mim jamak. Gitu kan. Nah, maka kita silang ini, Mbak. Nggak bisa. Oke, bisa dipahami? Ya, Ustaz. Nanti kalau ada munfasil lagi di depannya juga nggak bisa juga lagi, Mbak. Ya, kalau misalkan. Tapi sekarang pertanyaannya ketika ini nggak bisa diubah, maka otomatis yang dekat dengan wakaf adalah ini ya. Karena ini kan gugur. Karena ternyata ada lagi di depan. Yang ini sekarang, ini apa? Munfasil ya. Ya, Ustaz. Munfasil ada lagi nggak di yang ini di depannya? Enggak ada. Nggak ada, maka inilah yang akan kita ubah. Itu caranya. Bisa dipahami? Iya, Ustaz. Ya, udah paham atau masih bingung nih? Berarti tadi yang mim jamak tetap dibaca sukun gitu, Ustaz. Iya. Maksudnya Karena kalau kalau mau ngerubah ini, ya Mbak ya, kalau mau ngerubah ini jadi sila, lah ini juga harus rubah, Mbak. Loh ya, berarti dekat dengan jauh, bukan terdekat dengan wakaf berarti. Nah, Bisa iya, dipaham Ustaz. ya? Nggak bisa. Nah, gitu. Kalau ini doang diubah, ini nggak diubah juga nggak mungkin, gitu kan? Tapi kalau ininya sama-sama diubah, ini diubah.
Loh, ini katanya terdekat, tapi ada juga yang terjauh, ya nggak bisa. Ya, nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, Oke, Kak. berarti yang diubah apa? Berpindah ke kandidatnya, yaitu di sini, Munfasil. Oke, jadi apa wajah yang keduanya? Munfasilnya tawasud. Ya, ini dulu, Mbak. Sukun. Terus tawasud ini empat. Nah, gitu ya, Mbak. Bisa dipahami ya. Ya, Ustaz. Fathah nggak diubah karena kita fokusnya ke munfasil aja. Nah, gini, Mbak. Wajah keduanya. Oke, Ya, bisa dipahami? bisa, Ustaz. Oke. Ya, terus apa lagi, Mbak, di sini? Munfasil udah diubah. Sekarang apa lagi yang mau diubah? Yang atau rohnya saya. Atau roh, ya betul. Kenapa nggak mim jamak? Karena masih ada di sini, ya. Nah, ada setelah taurah kalau diurutkan dari belakang. Ya nggak bisa, berarti taurah duluan gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Oke. Baik, berarti di sini sukun lagi. Kemudian apa? Ya, yang udah diubah, yang sudah diubah, balik lagi, Mbak, ketika mau merubah yang lain. Ya, Ya, bisa baik, dipahami? Ustaz. Iya, Jadi Ustaz. dua di sini. Nanti diubah lagi nanti, kalau ini sudah. Nah, ini tak taklil, oke? Okay. Iya, Ustaz. Nah, gitu, Mbak. Ya, Ustaz. Oke. Taklil belum ketemu empat, karena empat sudah dirubah duluan kan tadi kan? Kan di sini Ya. jadi kayak gini. Sukun, tawasud, taklim. Ya, gitu caranya. Ya, kita gitu cara merubahnya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Nah, sekarang apa lagi? Baru ke mim jamaknya. Ya, sekarang baru fokus ke mim jamak sekarang. Berarti dibaca apa? Sila. Sila. Yang udah diubah, balik lagi semua. Dua. Terus apa lagi? Fathah. Ya. Sila. Sila. Ya. Oke, sudah. Terus apa lagi? Sila empat fathah sila. Ya, sila. Empat. Fathah. Ah, tapi di sini silahnya ketemu ketemu Hamzah kotor. Berarti ngikut Sila. munfasil, Mbak. Silah empat jadinya. Ya, anak-anak bedakan di sini silah. Silah aja, maksudnya silahnya dua di sini. Ilaihimu. Tapi di sini, annahumu. Kenapa? Karena ngikutin ini munfasil ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya. Oke, terus apa lagi? Sila. Sila ketemu apa? Dua Dua taklil. ya. Taklil. Terus? Sila. Sila. Silahnya nggak sila empat, karena munfasilnya dua ya. Oke. Terus apa lagi? Sila Coba tawasud semua. ya. Terus. Taklil sila. Taklil. Sila empat. Ya. Oke. Nah ini. Ya. Ada delapan wajahnya. Udah dipertemukan semua wajahnya. Cuma sayang. Ternyata ada yang nggak boleh ya. Sekarang pertanyaannya. Apa yang nggak boleh? Masih ingat? Wajah pertama pasti nggak boleh, Pak ya. Nah, gitu caranya. Dah, nggak usah jadi perdebatan lagi. Kalau ini memang nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh berikutnya adalah mim jamaknya sila. Nah, ya kan? Dua-duanya sila. Ya. Nah, kalau yang pertama sukun, tapi yang dua dan tiga sila. Masih ingat Mbak tadi? Iya, Jadi Ustaz. yang nggak boleh mim jamaknya adalah yang sila. Kalau yang sukun aman, kecuali yang pertama doang. Oke, yang sila. Nah, kemudian sila apa yang nggak boleh? Sila yang empat ketemu Empat. fathah. Oh. Ya kan?
kan fathah nggak boleh ketemu empat. Ah, tadi kan tipsnya, Ya. tips cara mengingatnya. Ah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Sila Sila. Munfasilnya dua ketemu apa? taklil. Taklil. Ya, karena pasangan taklil empat gitu. Pasangan fathah dua. Nah, gitu ya. Biar gampang ingatnya. Oke. Ya, gini ya. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cek. Nah, ini bisa digabungkan nggak ya? Nah, sebentar. Yang ini ya. Nah, ini bisa dikecilin nggak? Oke, sekarang kita akan membandingkan kegedean ini ya. Bener nggak tadi cara ngejamahnya ya? Oke. Ah. Oke. Coba perhatikan, Mbak. Yang pertama, yang di situ wajah yang mana? Sukun mim, fathah, terus langsung empat, sukun mim. Betul nggak, Mbak? Yang ini, Mbak. Yang ini. Mana nggak bisa ini? Nah, ini. Nah, ini kan yang di sini kan, betul? Kalau di Yang apa? sini, karena yang word-nya aja deh. Kenapa? Oh, nggak kelihatan yang PDF-nya ya? Tidak. Oh, nggak kelihatan yang PDF-nya ya? Ah, ya. Kalau sekarang kelihatan PDF-nya? Sama. Masih nggak kelihatan ya? Gimana caranya untuk merubahnya? Oke lah, satu-satu deh. Nah, yang sekarang kelihatan apa? Yang PDF-nya ya? Iya, Ustaz. Nah, sukun, fathah, empat, sukun ya. Gimana ini caranya belum paham nih, Nana, untuk menampilkan dua-duanya nih. Ya, tapi ini sudah kelihatan, Mbak, kalau mau dibandingkan ya. Share screen-nya yang mana ya, biar kelihatan ya. Share screen. Masih belum paham nih, Mbak, bagaimana nih caranya. Whiteboard. Kalau whiteboard begini, yang kelihatan apa ini? Putih doang Lanjut, ya? iya. Gimana cara nampilinnya ya? Biar bisa ngebandingin dua-duanya. Kalau sekarang? Sekarang nampak dua-duanya, Ustaz. Nah, ya berarti benar. Tadi salah caranya. Oke, nah ini coba kita bandingkan. Oke, anak kecilan lagi. S. Nah, ini ya. Jadi tampilnya apa tadi itu? Yuk. Udah kelihatan lagi? Itu saat apa yang whiteboardnya? Whiteboardnya ya. Gagal lagi. Whiteboardnya yang kelihatannya. Iya, Ustaz. Ini udah kelihatan? Belum. Belum juga. Kok jadi hilang lagi sih? Masya Allah, susah juga nih ya nampilinnya. Ah, sekarang udah kelihatan. Sudah, Ustaz. Oke. Nah, ini sukun mim fathah tawassut sukun, sama kan? Sukun mim fathah tawassut sukun ya. Nah, ini jadi wajah pertama kan. Kemudian lihat di word yang ketiga, sukun mim taklil kosor ya kan.
sukun. Nah, sama kan? Yang keempat, sukun, tawasut, taklil, sukun. Sama ya? Nah, yang Ya. keenam ini nggak bisa kan? Sila, kemudian empat, fathah. Nah, sila nggak ada kan? Nah, langsung adanya apa? Sila, koser lah ini. Nah, yang keempat kan koser. Ya, dua. Ya. Oke. Ini juga nggak ada ya. Nah, jadi langsung langsung di sini. Oke. Ya, maaf tadi yang nomor lima ya, kelupaan. Nomor lima sila, fathah, koser. Nah, itu. Di yang PDF nomor empat, ya kan? Iya, Yang Kak. nomor lima bukan sila tawasut fathah, bukan sila koser taklil, tapi langsung apa? Sila tawasut taklil. Nah, berarti sudah betul, Pak, tadi caranya. Menjamaknya begitu. Ya, bisa dipahami soalnya? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, tadi caranya kayak gitu, Pak. Untuk menjamaknya, kemudian dipotong, ya. Mana yang boleh, mana yang enggak, gitu. Ya, nanti kalau belum ini, mungkin masih ada yang bingung, bisa kita coba lagi latihannya di pertemuan berikutnya ya, untuk yang ayat yang lain, Pak. Ya, nah, nanti bisa disimak lagi videonya kalau pas udah diupload ya nanti. Ya, Ya, Ustaz. oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insya Terkait Allah, Pak. dengan cara ini, cara menjamak dan menentukan mana yang al-aujuh al-mamnu'ah dan al-aujuh al-ja'izah ya. Nah, seperti itu. Insya Allah metodenya tadi seperti itu ya. Baik. Mudah-mudahan Kalau nanti kalau kalau silah empat berarti nggak idiom dia bisa bacanya Ustaz ya, yang iya. ilaihi. Ah, betul. Ya, jadi ilaihimu ya. Ilaihim. Oke. Ada lagi? Insya Allah udah Ustaz. Cukup ya. Baik, nanti kita akan latih-latih di pertemuan berikutnya supaya semakin paham cara menjamaknya ya. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, wa'alaikum.